masa telah dimulai, bertandanya kick-off pertama telah dimulai. Ya tentunya pada sore hari ini kita saksikan pertandingan, walaupun cuaca sudah mendukung, namun semangat dari para pemain tidak mengurangi rasa semangatnya. Ya, pada sore ini kita saksikan kembali bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Trisakti. Taiwan sekarang kapten tim dari Sendiri nomor 21. Ya, Plato sekarang kita saksikan sekarang dapat kembali yang jauh. Pihak luar dari Frum Rijua nomor 2 dari Bengkong Laut tadi saudara masih bisa disempatkan oleh nomor 7 Yudi Mulyadi. Ya, masih terus berjalan saudara-saudara, masih berjalan dapat dipatahkan oleh pemain dari Bengkong Laut nomor 3 kembali ke nomor 22 nomor 1 ya, akhirnya saudara masih bisa datang oleh nomor 4. Nah, kita lihat saudara-saudara. Oke, kembali sekarang untuk tim saudara-saudara. Akhir waktu. Ya, di sektor kiri sana. Mereka yang dimana jangka yang dituju. Ya, masih dari sekitar saudara. Masih dua. Ya, dan yang nomor 4 panas. Ya, dibayangkan oleh pemain Bengkong Laut tadi. Nomor 25. Langsung aja ke belakang. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Tentunya dari Sendiri Sakti kembali sekarang nomor 29 saudara. Ya, Pedri Akmal. Ya, siapa yang akan dituju? Ya, langsung aja di sini kita saksikan. Ya, ada Pedri yang kembali kapten dari Sendiri Sakti saudara. Ya, nomor 14. Ya, masih menggunakan tim. Ya, ada nomor 23 sama Aloy, apa terjadi kebutuhan dan para pemain waktu sendiri telah dilakukan. Ya, ada Tigo, masih sangat berapa di putar kembali, langsung Tigo, ya di belakang sebelah, ya, namun terjadi saudara. Ya, kita saksikan, ada Aloy di sana, pemain Bengkong Laut, ya, buat pemain, maka untuk terlihat lewat sini. Ya, maksudnya akan dilakukan oleh nomor 17, yaitu adalah ya, lakukan yang terbaik. Ya, ada dua pemain. Selalu. Ya, masih bisa disamakan saudara. Hampir saja. Sisi Patri Akmal. Lakukan masuk ke nomor 77 saudara. Masih bisa disamakan. Ya, masuk ke tangan lagi. Masuk ke depan. Ya. Masih. Aloy sekarang. Dibayang-bayang sama Nata. Ada Aloy. Ya, sendiri saudara-saudara. Ya, kita saksikan. Masih sama Nata. Dan pelanggan Nakor masih bisa selamatkan Wawun sekarang Kapten tim Arya Frizal. Ya, satu jauh dari di sana. Jauh kembali. Ya, saudara-saudara masih bisa diselamatkan oleh pemain Sendiri Sakti tadi nomor 49 saudara. Yang kita ketik. Ya, masih Sendiri Sakti. Ya, di sektor kiri Riko. Ya, kita lihat di belakang Paiman Febri kembali Paiman kembali ke Febri. Ya, apakah nanti dua pemain dan pemain masih bisa dilewatkan. Kita lihat saudara umpan ke kiri. Ya, seperti ini ada Gatot saudara. Masih Gatot untuk kali. Ya, kita saksikan siapa yang akan dituju. Langsung saudara masih saudara sendiri. Ya, kita lihat masih bisa dilewatkan dua pemain nomor punggung 9 saudara. Masih langsung bisa hujan Aloy dibayang oleh nomor 9 sudah bernama sekarang ya mengutak atik. Ya, kembali nomor 7 kita lihat saudara-saudara nomor 7 dari tim sendiri tadi Ahmad Sanan. Ya, oke, para Sanata terjadi upset saudara-saudara oleh Awe Gawang. Ya, jauh ke depan. Ya, ada Wawang di sana masih bisa diselamatkan kapten tim dari Sri Sakti saudara. Kembali ke Gatot, masih Gatot menutup kaki, siapa rekan yang tiu dengan pendek saja ke nomor 7 tadi saudara. Ya, ada Erik tadi masuknya, kembali Erik. Ya, nomor punggung 17, lima.
Ini ya kembali ada wow ternyata ini masih bisa selamatkan oleh dua. Jauh terdepan ada nomor punggung 8 saudara kita tadi Julius Van Lister tadi telah melakukan lempar ke dalam masih mengetak katik di sektor kiri ada rekannya nomor punggung 77 di sana ya masih ya. Lakukan minang sana katakan sudah ada Gatot saudara ya dimain-mainin oleh Pekol Laut Aloy ya ada Lemon pendek saja ke Lemon ya masih mengetakai Sanata sekarang Sanata dimain-mainin Aloy kemarin Julius langsung nomor 7 saudara nomor punggung 99 ya umpan jauh ke depan ada sektor kiri sana nomor 11 saudara dibayang-bayang oleh Lipman sekarang kembali ke depan ya apa terjadi sendiri sana ya gagal pemain belakang dari Pekol Laut tadi masih gampang saudara pendek saja mengetak-ketik melewati dua pemain dari Pekol Laut tadi kita lihat saudara jauh ke depan iya apa yang terjadi saudara nomor 9 terlalu maju akhirnya bola jauh meninggalkan dari para pemain sendiri sakti tadi ya harus sekarang ya kita lihat mengetak-ketik ditendang saja saudara akhirnya ya tendangan kiper sekarang telah dilakukan awal sekarang Aloy ya kita lihat nomor punggung 77 Francisus Alessandro ya pendek saja lagi ke nomor punggung 9 Petri Akmal Vigo ya kita lihat sendiri Sanata masih Sanata ya melewati dua pemain ada Rico di sana dua-duanya ada Lius siapa terjadi Yudi sekarang pemain belakang tentunya pemain belakang dari Pekol Laut ini pemain yang cukup senior saudara-saudara ya kita lihat siapa rekan di sana kita dilakukan masuk adalah Rico kembali Aloy sana ya nomor punggung 11 mengutak tadi kembali ke nomor 7 tarik nomor 45 iya ditendang saudara-saudara masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari tim Pekol Laut tadi saudara-saudara 0-0 ya kita lihat saudara-saudara Erik sekarang ya siapa rekan di 7 masnya dari kul sana ya nomor punggung 11 kita saksikan Abdul Rahman kembali nomor 22 Rahman sekarang iya salah umpan tengok laut ini ya kita lihat telah dilakukan masnya Julius salah umpan tadinya ya Aloy sekarang masih Aloy iya salah umpan tadi masuk di nomor 22 Abbas ya Gatot sekarang ada Sanata, masih Sanata. Ya, Erik sekarang. Ya. Ya, kembali ada rekannya di sana, nomor punggung Febri Akmal, ya, masih Febri Akmal. Ya, ada nomor punggung 7 saudara, kita saksikan Ahmad Sanam. Ya, kembali kapten tim. Fahirwan. Ya, kita lihat Gatot ya di sektor kanan dibayang-bayang dua pemain dari Pekol Laut tadi dipendek saja ke nomor punggung sebelah Abdurrahman masih Abdurrahman bisa melewati dua pemain belakang dan salah umpan tadi saudara namun dihalau saja Julius tadi pemain belakang dari Pekol Laut tadi saudara masih sekarang bola dikuasai masih tim Sri Sakti kita lihat saudara masih Pepi Akmal Vigo Pekol Laut ya tendangan gawang sekarang telah dilakukan ada nomor punggung 46 saudara ya kita lihat tadi Erik Sadara Sadarna maksudnya ya nomor punggung 12 Julius ya pendek saya jauh ke depan iya masih bisa diselamatkan oleh pemain Leguero dari seluruh tim saktinya saudara Erik ya lah malah naik dia ya masih Erik ya sini lihat nomor 7 saudara Abnan Saham pasti mengetak hati nomor punggung 11 masih jalan di Aloy apa terjadi dua pemain masih jalan nomor 11 Abnan tadi ya masih bawah akhirnya bola sungkan oleh nomor punggung 18 Anissa Martin tadi saudara ya adalah Walu Salah ya Aloy sekarang masih Aloy nomor 3 ya Aloy nomor 3 ya, salah satu tim sedikit sakti ini telah lakukan gol. Ada
Sandi lakukan sanata dan ada bisa masih tadi bayangkan itu apa main Julius kali sekali jadi masih tadi saudara kali nomor 7 saksikan ya, apa terjadi ini tadi maksudnya Erik sekarang Sayurwan pendek sadar Gatot masih Gatot ya iya ya mereka jadi 7 orang nomor Abdul Rahman salah. Ya, Gatot sekarang terbaik ke Sayurwan tertentu dari Sri Sakti. Ya, Abdul Rahman di sana. Kita lihat setelah nomor 11 pemain. Ya, kita lihat dibaik-baik oleh nomor 28. Ya, lemparan final tadi telah dilakukan. Dua pemain dari Sri Sakti serta kembali. Ya, telah lakukan ada rekam dari sana. Alkohol masih pemandangan sementara dari tanggal 22 untuk tim baik bertahun. Yang mana tadi kesalahan tadi dilakukan oleh Gatot nomor 14 dari tim sendiri Sakti sementara. Dan tadi masuk nomor 17 masih bisa diselamatkan. Ya, masih nomor 17 nah, Gatot sekarang. Iya, dilewati oleh Kairudin nomor punggung 77 yang kita saksikan saudara. Ya, kita lihat Abdul Rahman di sana. Siapa rekan di tanah? Iya, nomor 7 saudara. Mengikutan tadi masih bisa menyerang kuat pemain Rico sekarang. Ya, kembali ke nomor 11 Abdul Rahman saudara. Iya, kembali Sanata nomor punggung 9 pendek saja kembali ke Abdul Rahman. Kita saksikan mengikutan tadi akhirnya apa terjadi? Ya, kita saksikan. Tidak bisa lagi tempat duduk. Iya, masuknya bagus sekali. Bentangan sudut yang dilakukan oleh kawan dari Brengkong Laut. Ya, ya bentangan kawan sekarang dilakukan oleh Aisal. Ya, kembali ke depan. Iya, apa kawan? Kita lihat, pendek saja. Iya, terjadi saudara-saudara terperangkap offset kedua. Ya, pemain nomor punggung 9 tadi tentunya Sanata Ramada. Ya, kembali ke nomor punggung 22 saudara. Masih 22 sekarang Muhammad Hakim. Ya, kita lihat Jersey pendek saja ke nomor 3 Alwai. Siapa yang di sana dipatahkan saja oleh nomor punggung 11. Masih bisa dilakukan dua pemain saudara dari pemain Tengkong Laut tadi. Ya, nomor 5 sekarang pendek saja, kita saksikan Zedir. Masih Zedir saudara. Ya, Alwai pendek saja. Ya, dipatahkan Olivia nomor 18 kembali ke Yudi. Ya, pemain senior yang memperkuat tim dari Tengkong Laut saudara. Langsung Julius, masih ke Yudi saudara. Kita saksikan siapa yang dituju. Pendek saja ke nomor punggung 18 Hamiza Martin. Salah umpan tadi masuknya masih bisa diselamatkan oleh tangan bebas ketiga ini untuk tim Tengkong Laut akan dilakukan oleh pemain senior nomor punggung 7 Yudi. Yudi Mulyadi sekarang. Ya, pendek saja ke nomor punggung 22. Kita lihat Muhammad Hakim masih bayang-bayang ini. Rico kembali ke Yudi sekarang. Ya, ada nomor punggung 11 Abdul Rahman masih Yudi. Siapa rekan yang dituju? Namun tadi ada walau ya kapten tim dari Tengkong Laut masih dua pemain dari sini lewat ini akan dari saudara pelanggaran kapten dari Sri Sakti. Tim Sri Sakti di bawah pimpinan itu Mardani Santiago. Ya, ya apa terjadi saudara? Bola tinggalkan lapangan tentunya. Oh, belum masih di mengkotak-kotik dua pemain jauh ke depan. Iya, masih sendiri saudara. Ada nomor 2 Julius jauh ke depan, tidak ada rekan di sana. Namun saudara masih Sananta di sana dengan Aloy. Kita saksikan masih Sananta jauh ke depan. Ada Julius Rico. Iya,
Julius. Iya, pasti sudah. Dan itu pasti bisa selamatkan pemain belakang dari Bengkola Utara Saudara. Namun tim saudara Abrawan. Abrawan berlaku. Ini ya, salah untuk kami. Dua pemain dipagar oleh pemain belakang dari Bengkola Utara. Masih halus sekarang. Kita saksikan nomor 14. Pemain yang cukup tabu nomor 14. Itu adalah Gatot Subroto. Ya, kita lihat ada di belakang sama Eri. Ya. Masih mengutak atik nomor 11. Aduh, namun umpan dari saudara nomor 7 tadi bisa selamatkan nomor 11. Masih nomor 11 mengutak atik. Iya, nomor 17 langsung aja saudara Edi Sucipto masih dibayangkan oleh nomor sama-sama 17 saudara. Ya, kita saksikan di sektor kanan sana ada Gatot, masih Gatot kasih bola. Ya, dalam depan melewati Sanatara Barata di saudara. Kita lihat Abdul Rahman nomor 11, pemain sayap dari Seligi Sakti. Iya, apa kerja saudara pelanggaran yang dilakukan oleh Yudi? Ya, tendangan bebas keempat dalam babak pertama ini masih belum berubah kedudukan saudara, masih 0-0 Ramadan. Ya, empat pemain dari Bengkola Laut untuk pagar ketat tendangan besar Ramadan. Iya, terjadi. Aduh, salah umpannya sembilan. Ya, belum bisa dicium gawang dari Bengkola Laut dari saudara. Masih awal sekarang putar posisi Julius. Ya, walau sana kita lihat kan Afrizal. Ya, kita lihat ada di sektor kiri. Ya, salah umpan tadi masuknya dibiarkan aja oleh Ed. Sayuran tak terkip dari Seligi. Ya, ada Gatot. Ya, kembali Gatot. Ya, ada rekannya di sana nomor punggung 77. Ya, Rigo balik ke nomor 77 Persiskus Alexandro. Ya, tidak ada rekan di sana. Namun pemain belakang nomor punggung 5 dari Bengkola tadi masih bisa. Ya, lakukan ada nomor punggung 22. Namun tadi dibiarkan saja. Ya, Gatot. Ya, kita lihat nomor 11. Ya, Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman adalah timnas SEA yang memperkuat ya timnas kita yang tentunya di Rans FC Liga 1 bersama Nada Ramadan. Ya, Sanata pemain yang cukup tangguh yang memperkuat tim nama Indonesia tentunya untuk provinsi Kepulauan Riau. Ya, saudara, masih di pusat. Ikutan tadi, serahkan di sana. Nomor 11. Alhamdulillah, aduh, sayang sekali saudara-saudara. Masih bisa selamatkan oleh nomor 18. Ya, kita lihat nomor 9. Kevin Akmal. Kargo Mikhail. Nomor 23. Halo, sekarang. Ya, kita lihat Julius. Nomor punggung 5. Ya, ada Zedir tadi. Ya, ayo Julius kembali kepada Yudi. Ternyata ada Zedir sana. Dan rekannya dituju. Kita saksikan surat darah Muhammad Akin. Ya, Muhammad Akin yang depan. Ya, ada Roman masih bisa. Muhammad Putri kembali sekarang. Senaka. Ya, Muhammad Akim. Ya, Muhammad Akim sekarang. Ya, belakang lagi. Lakukan oleh nomor punggung 14. Dapat tendangan bebas ke 6 untuk tim dari Bengkola Laut yang akan dilakukan oleh Muhammad Akim sementara. Ya, kita saksikan tendangan dari Muhammad Akim dan Bengkola. Ya, walau di sana ada 3 pemain dari Seligi Sakti dan sementara kembali nomor 7. Ya, nomor 7 sekarang baik ya, Gatot sekarang ya, pendek saja besar ini ya, banyak sudah sekarang dan atas sekarang masih setara menggunakan ini 2 pemain berlewati sana masih tetap setara
lagi tentang Sanata yang cukup bagus lagi masih bisa. Ya sekarang masih Sanata saudara. Ya pendek saja Abdurrahman. Langsung ke depan ada sekarang salam untuk ya. Iya pendek saja 18. Ya pelihat wow. Masih wow saudara. Lagi-lagi pelanggaran. Ya kelihatan sepanjang laut ini saksi melewatkan lawan kumpul 17 kan orang dan saksi kacau sekara masih kumpul 17 ada Muhammad Hakim Senggara Muhammad Hakim sepanjang di sana pendek saja Julius dan Muhammad Hakim bisa mati kelihatan bangsa mati sana kita ada Julius sana berbangin pada nomor 77 dari sisi tadi lapor bola lecet ke luar sana dan park ke dalam sana dilakukan oleh nomor 7 kita yang mencapai di sana ya kembali ini Taital mereka di sana 20 ini tujuh sana Pedi sekarang pendek saja Rico nomor iya Abdurrahman saudara masih Abdurrahman. Ya kita saksikan saudara, apakah bisa Abdurrahman melewati dua pemain belakang? Ya bisa, ya, masih bisa. Lantas sempat akan disampaikan oleh pemain Yudi dari kota Bandung saudara. Ya. Nomor 9, Pedi sekarang. Kita lihat ada nomor 5. Julius sekarang kembali ke nomor 18 jauh ke depan iya ada wow di sana ada tip dari baik pengawal dari saudara masih bisa melewati dua pemain sendiri tadi oleh wow kembali ke sana baik ada semua saudara Malam nomor 19 ya hadir pemain dua pemain masih bisa kita boleh bisa memperoleh skor sementara di babak pertama ini kita saksikan ya ya apa terjadi kita akan lepas semangat kita memperoleh sanata lama sangat jauh ada harap sanata kembali masuk sana ini yang sekarang pemain baru masuk ini ya pemain ini dan masuk ke kembali bisa mengamankan gawang dari para pemain baru tadi. Ya kita lihat nomor 7 ya kembali Farisa ya sama kapal di sana pendek saja Abdurrahman masih Abdurrahman kita tadi Abdurrahim sana dibayar banyak Abdurrahim langsung ke depan masih umpan langsung bagus dari Abdurrahman tadi namun tadi kanan sana tadi belum bisa membobol gawang yang dijaga oleh tim dari pemain Pekong Laut yang sementara ya kembali nomor 7 yang dilihat Erik dia nomor 6 kita saksikan nomor gaul dan abu ya ada dia yang pelanggaran saudara sementara kita saksikan pendek saja wow dilayani oleh Erik. Ya tersaksikan sementara yang terjadi dengan apa pas dan wow ya bola terbalik masih bisa dilakukan oke saya
langsung kesana, mumpung masih ada, takutnya habis. Lagi pada hangat-hangatnya, jadi ada kopi juga, ada Indomie juga, dan ada lain sebagainya. Itu teriakan-teriakan lapar, saya paham. Cus, langsung aja. Luar biasa, kalau okay. Gini ya kak ya, Patria yeah. Panitia penyecap. Ya, kita saksikan apakah tendangan beliau ini bisa merubah skor di babak kedua ini dan membuahkan hasil untuk Sri Sakti. Dan bersama saudara-saudara personal Sri Sakti. Pergantian pemain. Pergantian pemain. Nomor 13. Masuk nomor 19. Nomor 9 out. Ya, kalian saudara masih awal yang kita ketik. Ketik saja ke nomor punggung 9 saudara. Jadi si Cipto tadi yang pemain yang baru masuk. Ya kembali dari si Cipto. Hasil hilang. Akhirnya buat saudara-saudara. Hasil nomor punggung 6 sekarang. Ada rekan di sana. Sekali saudara-saudara tendangan satu dari kami memang dari sama tahun 79. Kita saksikan sana. Ada kami sana. Ada saudara. Kalau dia Galius. Dia Galius. Kembali. Dimas sekarang. Saya kurang. Dimas. Amigo. Ya saudara. Kita. Dimas. Bali, Raymond, Ali Sabrawan. Ya, ada yang. Ya, masih iya, saudara. Tengok Atronius. Bisa dikosis secara tema. Kalau mampu melihat tadi terjadi. Dan kalau kita akan melakukan iya. Tengok Atronius. Asyik Atronius. Kita akan disempatkan. Ini saja. Kembali ke iya. Asyik Atronius. Ya, masih iya. Iya, ada saudara. Dua lawan satu pelanggaran. Kita dilakukan. Ya, kita saksikan. Apakah yang nomor 25 atau Tafigo akan melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas ini pelanggaran yang dilakukan oleh Aloy tadi. Yang memang tidak ada rekan di sana, namun dibiarkan bisa merubah kedudukan menjadi 1-0. Dan para Sri Sakti Unggul saudara. Iya, sayang sekali. Apa pelanggaran dilakukan tadi untuk pemain dari Sri Sakti Sari saudara. Apa bebas saudara. Paling ini dilakukan oleh nomor 12. Ya, siapa rekannya di sana? Maksudnya nomor 22 tadi. Ada Aloy. Masih bisa dialog video. Ya, tinggal sana. Masih nomor 3. Nomor 7 sana. Desa. Kembali Desa. Luta Kati. Masih bisa diberikan. Masih senapa sana. Masih senapa. Namun, sayang sekali. Terlalu mekonaut. Ya, pemain yang baru masuk ini nomor 13. Ario. Ya, ada start tadi, Sanata. Nata sekarang, Kelia. Ya, pendek saja. Nomor 77, saudara-saudara. Masih nomor 77, ya, untuk hati saudara. Kita saksikan, ya, Persiskus Alves. Ya, masih Persiskus. Ya, masih 2-3 pemain Teko Laut. Ya, depan. Ya,
Jack Sergal. Ya, kembali Dimas. Dimas ada Vigo depan. Ya, kembali Vigo. Datangkan di sana Lemon. Ya, sendiri ada tiga pemain di belakang, ada Aryo dari Bekono, saudara masih bisa dilewati. Ya, tidak ada pelanggaran. Ya, bola terbaik. Ya, kembali Aryo. Masih Aryo saudara. Belakang ada Nata. Masih bisa dilewati. Nata di depan. Ya, Persis. Ya, masih ada Persis saudara. Aduh, sayang sekali. Sergal daripada Februari. Ya, lakukan kaki satu. Kemudian saudara Tahu Azwar saudara Persis. Ya, tepat. Masih sampai halam oleh pencapa dengan lawan untuk Tahu. Karena kemarin ini nomor 7 seorang saudara. Alasanam tadi kembali Erik. Alasanam masih bola terpengus. Ya, dua dari tim sendiri tadi. Aloy Erik sekarang. Erik saja kaya masih yang membuka tadi. Ya, ada Francisus. Ya, kaya sekarang Alexandro Francisus. Ya, Fadil. Ya, kabar kali tujuh masih kotak hati Francisus. Ya, Fadil sekarang pendek saja masih di satu kiri. Kaya sana Abdul sana tadi. Iya, umpan dalam depan. Akhirnya gua keluar lapangan Sabrisal. Ya, penjaga gawangnya cukup senior saudara yang memperkuat tim dari Bengkong Laut ini. Ya, ada Iyang sekarang, pemain Selidi Sakti. Ya, Ojal Fadil, ada Fadil di sana. Lepas Kaya tadi lakukan tendangan sudut. Ya, kembali Iyang sekarang mengasuh bola. Masih Iyang, ada Vigo yang berbang, masih bisa diselamatkan oleh nomor punggung 13, pemain belakang dari Bengkong Laut tadi. Saudara pendek saja arah Persis sana, masih tersusun pendek saja ke Iyang. Iyang sekarang masuk bola, pemain yang cukup tangguh dari Selidi Sakti ini. Saudara arah nomor punggung 16, Aldil. Ya, Persis kembali Erik, dibayang-bayang oleh nomor punggung 3, Adesta. Ada nomor 14, Abdul Hakim. Ya, dihalau saja oleh nomor punggung 2 tadi, saudara. Ya, ada Aloy, nomor punggung 3. Kembali Aloy. Ya, pemain yang cukup luasnya, saudara. Masih bisa memperkuat tim dari Bengkong Laut ini. Kita saksikan sekarang. Ada Dimas, kembali Dimas. Pendek saja. Eki. Ya, kembali Abdul Rahman. Selamat. Iya, saudara Lata masih kita tadi dalam kotak tadi banyak lebih dua pemain. Ada Aloy di sana. Kita lihat pendek saja jauh ke sana. Ya, masuk adalah Vigo saudara. Terlalu maju saudara Vigo tadi, namun bola jauh dari lokasi lapangan kita saudara. Kembali tendangan dilakukan jauh ke depan, namun Abdul Rahman. Ya, kembali Lemon. Iya. Adios, woi. Ya, atas sekarang. Masih Nata di luar kota 16 ini saudara. Masih bisa diselamatkan Afrisal, penjaga gawang dari Bengkong Laut tadi. Ya, kita saksikan rekan yang di tengah, ada si Aloy. Masih Aloy sekarang saudara. Di bayangin 3 pemain dari Selidi, ada Erik, ada Tigo. Mari nomor 14, Abdul Hakim. Adesta sekarang nomor 29 maksudnya. Ya, siapa di 7? Ayo langsung saja kembali ke gawang. Iya, masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari Selidi ini saudara. Dimas sekarang langsung bola. Masih Dimas, pendek saja ke Nata. Masih bisa dilewatkan. Masih Nata saudara.
kita saksikan. Kosan, tos kiri. Tes. Nah. Offside. Ya, kembali nomor punggung 9. Pemain dari Pulau, maksudnya ada Aloy. Ada Aloy, ada Iyang di sana. Masih bisa Aloy, masih Aloy Saudara. Bang Aloysio Supriyadi lengkapnya. Ini Pakil maksudnya. Ya, Franciscus. Masuk dia. Mas. Bisa-bisa golden. Nah, 11 terobosan. Nah. Ya. Alah. Dari belakang yang cukup tangguh, kembali nomor 6 ada Stas Saudara. Kalau berpan ada sektornya Wahu, ya masih Wahu Saudara. Iwan, ada Golden Dimas, Horse, Golden Horse. Masih Dimas Merah. Sandro. Iya, sektor kanan arah Alexandro. Nomor punggung 77, pemain dari Seligi Sakti ya, kasaskan. Ya, lakukan kembali Alex tadi. Masuknya ke Padil, jauh depan. Masih kemudian kembali sendiri, Saudara. Abdul Rahman mempunyai sebat. Berlayan oleh Abdul Rahman. Yang kembali Abdul Rahman, Saudara. Kedua pemain. Ya, kita lihat masih bisa kita kati Abdul Rahman. Alias Lemon, Saudara. Jauh depan. Iya. Franciscus, Alex Sartro, dan Saudara. Masih Franciscus. Mungkin saja. Banyak kita juga kita banyakin. Ya, kita lihat Ortunus 19, pemain yang baru masuk ya, menggantikan nomor 3 tadi. Ya, maksudnya adalah Franciscus. Ya, pelanggaran Saudara dilakukan oleh Iyang. Oke, lakukan kapten tim dari Seligi Sakti. Ya, pendek saja. Ya, nomor 19. Iya. Ah, bisa salah. Iya, terlihat. Ya, Iwan. Ya, apa terjadi sekarang? Masih pergantian pemain dari Seligi Sakti. Ya, keluar Vigo. Masuk 2-2. Muhammad Imam Al-Qurhi tadi ya. Nomor punggung 19, ya, mau sekarang langsung depan, iya, apa kerja Saudara, lagi Saudara. Ya, lakukan Iwan, ketir. Ya, kita lihat nomor punggung, ada Saudara. Bayang-bayang oleh Dimas, masih Dimas sekarang, masih Wahu, masih bisa melewati dua pemain segi tadi. Sangat sayang sekali Saudara, ketangan lebih dari Wahu dan Saudara, masih bisa diselamatkan oleh sekadar bawah dari segi Sakti tadi. Asisus, baik saja. Untuk gagal apisa dari Redford Laut. Kita lihat, akan diserahkan yang dibangun oleh Redford Laut ini, Saudara. Belum
membuatkan hasil atau menyelamatkan kedudukan saudara di babak kedua ini. Ya, Kalia, Akhirman, Arif Masaha, Iwan sekarang. Ya, dan tentu saja dua pemain langsung depan, Erick, ya. Persiskus dalam kotak ganti segera bisa melewati tiga pemain Hanta. Ya, masih Hanta. Pendek saja, mantap sekali saudara. Ada rekan di sana punggung dua-dua, namun dibiarkan saja. Akhirnya bola masih bisa selamatkan oleh Abdul Rahman. Nomor punggung 11 Aris Lemon. Ya, kembali dalam kotak ganti yang kutak ganti tiga pemain dari Nekong Laut tadi menjaga tempat. Yang lakukan tadi Etika Berhar Atta. Iya, kembali pemain senior dari Beko Laut tadi. Laut sekarang ketik dari Beko Laut. Baik-baik oleh Fadil. Masih Laut sekarang. Siapa rekan yang sana, siapa rekan yang dituju. Kita lihat di sektor kanan ada dua pemain Beko Laut. Namun Franciscus masih bisa menyelamatkan dan pemain belakang dari Sergi Sakti tadi saudara. Ya, kita saksikan. Ya, pendek saja. Nomor punggung 9. Ya, nomor rekan 7. Sayang sekali saudara. Nomor punggung 19. Kita saksikan tadi Deddy Sucipto masih bisa diselamatkan oleh Muhammad Sofri. Ya, Muhammad Sofri sekarang. Nomor punggung 18. Hakim. Ya, pelanggaran saudara. Ya, kita saksikan tendangan dari Abdul Wahab. Yang mumpung 10 maksudnya kapten tim dari Datuk Laut. Laut sekarang saudara. Ya, lakukan. Ya, ada berpas. Sayang sekali saudara. Ya, masih bisa digakau oleh Bekong Laut tadi. Apakah Bekong Laut sementara bisa menyamakan kedudukan untuk mengejar ketinggalan 1-0 sementara? Ya, terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Sergi Sakti. Ya, kembali di masa Franciscus. Ya, kembali ke Dimas. Pendek saja. Ada satu, Franciscus satu saudara utara. Ya, ke Lemon. Abraha maksudnya. Lagi, Alexandro. Kembali mata, masih mata. Akhirnya saudara, wasit menolakkan. Senti petal, 5 derajat. Ya, kita saksikan. Ya, Lemon sekarang melakukan. Oh,
sampai kami tuju langsung kita kaki di sana. Egy sekarang. Ya, Fadil maksudnya Fadil sekarang. Ada Iyak di sana, Iyak kembali seri sapi. Ya, kembali ke Erik. Iyak sekarang. Ya, nomor punggung kedua. Ya, kita saksikan. Iyak, Fadil. Alat satu, saudara. Kembali ke Fadil. Ya, kita tenangan melambung depan, namun biarkan saja ya telah dilakukan. Ya, siapa yang ingin tuju? Ibaiman Abdurrahman. Pelanggaran saudara nomor punggung 11. Silakan kartu kuning perdana untuk tim segi satu tadi untuk nomor punggung 11 saudara Abdurrahman. Ya, kalian kita saksikan di menit-menit terakhir ini apakah regulat ini masih bisa mengejar ketinggalan 02 saudara. Ya, kita saksikan di nomor punggung 9 sekarang. Ya, ada nomor punggung 9 Edi Sucipto. Ya, walu. Ya, Radisa maksudnya. Pendek saja Abdul Hakim. Ya, dipatahkan saja oleh Edi. Ada Fadil. Masih Fadil sendiri sakti saudara. Ada Alisari. Ya, kita lihat. Ada Nampal di depan. Masih tetap tadi dua pemain diwarakan langsung ke depan. Alessandro saudara masih alat dorong ke tempat nanti. Di bawah saja. Iya, apa terjadi? Sayang sekali. Iya.